Assalamualaikum semua teman-teman. Di sini saya sedang berada di Dolok ya. Dolok, nama daerahnya Dolok. Ini hutan lindung, cuman ada masyarakat yang buka di sini ya. Dan di sini ini kita mau ngecek adanya kodok buduk bertanduk. Iya. Ini biasa dijumpai di Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaysia dan beberapa tempat lainnya ya. Yuk kita coba cari. Lagi nyari nih. Jadi lagi nyari ya. Dan ciri-ciri kodok ini ciri-cirinya yaitu tadi punya dua tanduk di atas kepala. Sebenarnya bukan tanduk ya, itu kelopak mata. Kayak kelopak mata. Cuman lebih bisa kita kenal sebagai tanduk lah ya. Cari yuk. Warnanya menyesuaikan nih. Dia sesuai sama daun-daunan kering. Jadi memang kita coba cari di sini. Mencari kodok buduk bertanduk adalah hal yang sangat sulit. Ya, karena cara berkamuflasenya yang benar-benar hampir mirip dan bahkan sangat mirip dengan dedaunan kering, membuat kami merasa sulit untuk mencari keberadaannya. Namun, hal itu tidak kami jadikan alasan untuk putus asa. Kami terus mencari, ya, walau terasa sedikit jenuh, tapi kami tetap mencari. Saya hampir berputus asa, namun karena tekad demi melihat keeksotisan hewan ini, saya tetap berjuang. Bagaimana bentuk dan kamuflase yang benar-benar menakjubkan dari hewan ini? Ini tempatnya tempat apa ya, kilang minyak. Jadi wajar kalau ada selang-selang ini. Itu dari kolamnya bendungan. Kita coba cari-cari lagi, barangkali ada. Biasa memang senangnya kodok itu di tempat yang lembab. Jadi banyak dedaunan kayak gini. Ada tempat bersembunyi seperti lobang, kayu-kayu besar. Kayu-kayu besar biasa nih di akar kayak gini dia sembunyi tuh. Makanya kita coba di sini. Soal kata Bang Deddy ya, kita ditemani Bang Deddy nih. Di sini katanya ada kodok tuh banyak katanya. Mau kita coba dapat satu aja udah lumayan. Kita mau cari tahu gimana keseruannya. Nah, ada waktu hijau. Nah, itu tuh. Lihat nih, ini si kodok bertanduk, kodok buduk bertanduk nih. Saya nggak berani megang ya, karena saya juga belum tahu gimana karakternya, apakah beracun atau tidak. Wih, kabur sih. Ini karakternya kayak gini, diam. Diam, anteng. Ini karakter anteng, cuma kita nggak tahu beracun atau enggaknya. Tuh dia ada tanduk 3 di atas kelopak mata sama di dekat hidung. Iya, jadi lubang hidungnya itu ada di belakang tanduknya tuh. Eksotis benar. Oke. Sekian petualangan kita hari ini. Mungkin ini kita biarin aja di alam dan kita bakal survei lagi ke tempat yang lain. Nantikan video saya selanjutnya. Salam darah dingin.